Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Nah, di video kali ini saya akan berbagi resep umpan jitu buat galata malele ya. Nah, di sini saya bahan utama yaitu pakai ini jangkrik ya teman-teman. Ini aku tadi beli Rp5.000. Nah, campuran apa saja dan bagaimana cara saya meraciknya, maka dari itu ikutin terus videonya dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe dulu ya channel ini. Oke, mantap, terima kasih banyak yang sudah subscribe channel ini, yang sudah mendukung saya mulai dari awal hingga sekarang ya teman-teman. Saya doakan kalian sehat selalu. Oke, gak usah lama-lama, lanjut ke tutorialnya. Let's go. Nah, jadi ini bahan-bahan yang aku pakai. Nah, ini jangkrik yang tadi ya. Lalu ada satu butir telur, kita ambil kuning telurnya saja. Dan satu cuka ya. Masalah merek, terserah apa aja bisa. Nah, ini rahasianya, pakai sabun Mama Lemon. Oke, bagaimana cara meraciknya saya? Oh ya, dan satu lagi, aku pakai pelet bandul galatama. Ini sebagai lapisannya nanti ya teman-teman. Kalian bisa juga pakai pelet 781. Oke, lanjut ya. Yang pertama, kita tuangkan dulu si jangkriknya. Lalu kita siram dengan air cuka teman-teman. Satu botol kita masukkan semua. Oke, tunggu hingga jangkrik ini meninggal semua ya. Kita biarkan, kita rendam air cuka selama kurang lebih 2 menit teman-teman. Oke, kita singkirkan dulu. Lanjut, kita buat bandulnya ya. Oke, karena ini cuma sebagai contoh, aku pakai takaran 1 gelas full. Nah, 1 gelas ya, kita tuangkan. Lalu kuning telur kita masukkan. Nah, lalu Mama Lemon satu bungkus yang harganya seribuan ya, kita masukkan semua satu bungkus. Oke, kita aduk sampai merata ya. Oke, cukup seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan rendaman jangkrik tadi ya teman-teman. Kita masukkan air cukanya dulu. Oke, kita aduk dulu ya air cukanya biar merata juga bersamaan dengan peletnya. Ini baunya sangat menyengat teman-teman, asli sangat menyengat ini baunya. Pasti ikan apa lele akan tertarik menghampiri ini karena dia tertipu dengan aromanya ya yang sangat menyengat dan pasti akan menyambar umpan buatan dari saya ini teman-teman. Nah, kita masukkan semuanya. Oke, kita aduk ya, kita aduk lagi.
Oke, ini sudah siap kita gunakan untuk mancing. Nah, saya contohkan ya untuk pemasangan umpan di kailnya ya. Pertama kita ambil jangkriknya dulu, teman-teman. Jangan lupa untuk membuang kakinya ya. Kalau kepalanya nggak usah kita buang. Bautkan dengan pelet ban dulu ya. Kita ambil peletnya saja. Ini sebagai pelapis dari si jangkrik ya, teman-teman. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kita pakai pelampung. Tinggal kita lempar saja ya, teman-teman. Nah, oke, jadi seperti itu cara membuat umpan jangkrik ini, berbahan utama jangkrik untuk umpan galatama yang sangat greget, teman-teman. Oke. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Salam strike.